Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini bersiaran langsung di Dewan Majlis Daerah Ketereh Kota Baru, Kelantan bagi proses penamaan calon di Ketereh membabitkan Dun Melor, Kadok dan Kok Lanas. Dan untuk makluman kali ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan Barisan Nasional. Di ketiga-tiga Dun ini, Melor antara yang menjadi tumpuan kerana kosong sejak 2 tahun berikutan penyandang Dr. Muhammad Yusnan Yusof meninggal dunia pada 30 April 2021 akibat serangan jantung. Sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil PKR akan dijalankan untuk mengisi kekosongan luar jangka itu walaupun proklamasi darurat 2021 kerana COVID-19 berakhir. Untuk kali ini, N23 Melor menyaksikan calon muka baru PAS Wan Rohaimi Wan Daud yang juga seorang peguam akan menentang calon Barisan Nasional Azmi Ishak. Selainnya di N24 Kadok, penyandangnya Datuk Azmi Muhammad Nor dari PAS yang juga Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti Negeri Kelantan akan melawan Muhammad Azizan Razak dari Parti Amanah Negara. Di N25 Kok Lanas kali ini menyaksikan penyandang Dun Kok Lanas, Datuk Ma'alwi Cik Ahmad membuat kejutan apabila mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusi di Dun ini. Dan BN seterusnya mempertaruhkan calon Ahmad Rahman bagi melawan Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi Bersatu, Datuk Muhammad Farid Muhammad Zawawi di Dun ini. Dalam pada itu, sedikit perkembangan sekitar pusat penamaan calon di Ketereh pada pagi ini meriah dengan kehadiran dan perarakan penyokong pihak-pihak parti masing-masing seawal jam 8 pagi. PN memulakan perarakan masuk penyokong dan calon dengan selawat dan sempat juga menunaikan solat sunat hajat di pekarangan pusat penamaan calon. Yang menariknya, Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa turut hadir bagi menyatakan kesokongannya kepada calon-calon Perikatan Nasional dan hadir dengan berbaju hijau dan turut menunaikan solat hajat bersama calon. Anwar yang juga pengerusi Perikatan Nasional itu menyertai PAS baru-baru ini selepas keluar daripada UMNO. Dan anak lelakinya pula, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Ketereh, Afiq Amani, juga yang terkait sama dalam disebut-sebut sebagai calon sebelum ini, juga tidak menjadi calon tetapi hadir bagi menyokong pihak parti calon Perikatan Pakatan Harapan dan Warisan Nasional. Dan saya bawakan kepada anda penyokong-penyokong daripada PAS masih lagi melaungkan selawat. Namun keadaan di sini aman dengan barisan-barisan calon sudah pun masuk bagi proses penamaan calon. Sekian dahulu daripada saya adalah Syarin Wahid. Teruskan lari-lari platform Sinar Harian untuk maklumat pilihan raya negeri kali ini. Assalamualaikum.
Ya Allah, 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 ya Allah,
coba dapatkan. Ananda kepada Tan Sri Anak Musa Afiq.